Puluh-puluh jam panah anu diesian ku hasil bumi, tembong ceyah ngarah-rah Festival Gajah 2 anu dilakonan di Kelurahan Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi poe Sabtu isuk-isuk. Luyu kana jejer eta kagiatan teh dieuyeban ku mangpirang unak anik anu jenglengan mangrupa gajah. Mangpuluh-puluh jam panah diarah ku warga Cimahi Selatan utamana warga di Kelurahan Leuwi Gajah anu desain turta wujudna mangrupa gajah. Warga mimiti ngarak eta jam panah di kantor Kecamatan Cimahi Selatan di Baros tepi ka Lapang Poral Leuwi Gajah. Eta kegiatan teh dilakonan di nararaga ngareuah-reuah milang kalapoe kemerdekaan ke-74 RI anu dilakonan khusus ku warga Cimahi Selatan. Kamanisan mangrupa gajah anu dijieun ku warga rea ragemna, diantarana sirah gajah mamut, gajah pelangi, tepika gajah jang-jangan kawas dina dongeng. Dan tieta warga anu ngarak teh marake atribut gajah kalawan corak anu warna-warni. Pangna nyokot jejer gajah, wali kota Cimahi Ajay M. Priat nanembrakeun, lalawak Leuwi Gajah gede patalina karena sejarah pamandian gajah di Cimahi Selatan anu dumasar kana babad batu layang. Lianti eta cik sakawal dalam Abdurrahman atau dalam gajah, fungsi ngamandian gajah anu dibawa nati Sumatera di etala lewak. Festival gajah, mungkin berasal dari cerita atau legenda gajah pada kali ini. Nanti Sumatera saya fokus, semua RW dan masyarakat terlibat, dan masing-masing RW mengirimkan hampir 200 sertanya, dan juga tadi lihat tadi masyarakat cukup baik. Dan ini sebagai ajang silaturahim juga terus bisa dikembangkan dan diadakan setiap tahunnya kreativitas yang lebih baik. Sejeroan kitu Ketua RW 13 Momon Suparlan anu jadi salah seorang peserta nembrakeun eta kagiatan teh sakalian di naranggeuan acara milang kala poe kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Dirina ngarasa gembira tur sumanget aub dina eta kagiatan. Festival Gajah kita untuk memperingati HUT RI yang ke-74. Warga RW dari 13 Komplek Nusa Barja ikut serta memeriahkan festival ini. Dan kegiatan teh di luanku 2.500 warga tekolot te budak anu ngawengku 20 RW di Kelurahan Leuwi Gajah anu pada-pada ngagegekan Kecamatan Baros jeung Lapang Poral. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.